Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama yang masih muda, saya namanya Saad Zikir. Kalau nama yang sudah dewasa, kecil orang tua, nama saya Sastro Diarjo. Umur saya sekarang kurang lebih ya sudah 4 tahun, 64 tahun. Saya kerja di HS sekitar tahun 70. Sampai sekarang, alhamdulillah belum berhenti, masih sehat. Dulu saya yang memimpin kerja di sini Pak Harto Suharjo. Sampai sekarang Pak Harto Suharjo sudah almarhum. Kalau saya di sini mungkin saya ya karena saya orang bodoh, apa-apa tinggal ya itu aja. Jadi Bapak HS Harto Suharjo itu dawuh apa-apa saya sendiko. Jadi enggak tahu dimarahi Pak Harto itu enggak tahu. Kalau saya disuruh sama Bu HS itu cuman keliling nyepoh-nyepohkan itu loh. Supaya bisa, kan dulu cuman tembaga disepoh perak atau emas itu loh. Kan di sini ya sepohan ya, banyak sekali. Sini kira-kira 7 orang yang nyepoh itu loh di sini, takti ini. Dulu dari ya, di pegangan anak semua ya masih bagus-bagus semua. Tidak ada yang jelek semua, apa berahnya putra-putra itu ya, saya sendikani itulah. Ya putra-putri Bapak Ibu Harjo Suharjo ada 8. Ya yang pertama itu Bapak Suryadi, yang kedua itu Bu Inu, yang ketiga itu Mbak Heni, yang keempat itu ya Pak Ambar, Pak Jarwanto, yang kelima Mas Wawan, lajeng angka 6 Pak Margani, harus Pak Sundoro, harus Pak Irsam Sigit Wibowo yang terakhir. Saya kira tidak ada kendala apa-apa, cuma ya itu tadi yang saya bilang tadi, kalau ada yang perintah apa-apa, saya sendika kalau bisa. Kalau tidak bisa ya maaf, menurut saya tidak bisa. Kalau saya itu spesial, itu tadi, saya katakan itu tadi, yang tidak bodoh, itu saya reparasi. Ya, misalnya ada yang sudah jelek, tadi saya betul lagi, ada yang rusak, kita dan lagi bisa dibesi lagi gitu loh. Kalau dulu cuma nampar kita isen natrap gitu loh. Kalau saya itu anggota tua tidak bisa natrap. Matanya sudah blabur. B3 budek blabur bingung. Ya dulu bapak saya di sini namanya Bapak Kerto Pawiro harus dulu ya lek keluar di sini lek Arjo Pawiro. Dulu saya di sini di bawah bapak di sini saya nama saya pikir nama anak kecil sampai sekarang jadi saya nama orang tua Harto orang tua ini Sastro Diarjo. Sekarang masih sehat di sini. Saya tinggal di Tempe Pak Baturno Banguntapan Bantul. Harapan saya di HS itu semakin besar, semakin maksudnya saya itu bisa menyekapi semua orang-orang di sini. Dulur-dulur sini bisa kabeh ketekapan. Gitu aja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya yang kecil dari Jan, orang tua Puspawiono. Kerja di HS, saya umur 18 tahun, tahun 65. Yang dulu pertama ya nampar, ya godoki, babar itu. Pertama, saya kerja di HS, diajak kakak saya namanya Treyo Pawiro.
Rumah saya di Dinoloyo, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Bantul. Yang kerja di HS yang dulu jalan, sekarang pakai sepeda. Yang dulu Pak HS ngasih kerjaan yaitu babar, ngerancang, nampar. Itu Bu HS memberikan gambar jos atau gelang itu dikasih, terus dibuat. Umur saya 74. Yang dulu ya ada kerjaan yang sulit, ya ada. Sekarang sudah tua, saya ya babar. Yang dulu kerjaan pertama mengisi becak atau perahu sulit. Saya yang masih muda, sekarang sudah tua. Saya untuk ikut Bu HS, saya nggih kula ndongaaken Ibu HS yang pabriknya lancar, kalian ingkang berdagang itu lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.